Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sensei Impact. Dan oke, kita balik lagi di game Genless Zone Zero nya guys. Dan ya, sesuai judul video, hari ini kita bakalan gacha karakter Kingi ya. Mudah-mudahan sih dapat dengan stok apa namanya pet tab kita ya, tab ke polikrom kita yang terbatas. Kita cuma menyiapkan sekitar 60 kali pull ya, apakah bisa dapat di video kali ini atau tidak ya. Dan di sini kita keadaannya red top. Dan oke lah, langsung saja tanpa basa-basi kita masuk saja ke dalam gacanya guys. Belum dapat guys, dah kita punya 8000 sama 17 tap ya. Dan oke, sebelum ke sana kita bakal gacha dulu di sebelah sini nih. Kita punya 17 juga. Nah, oke, langsung saja kita 10 kali dulu di standar banner ya. Ini standar banner, let's go. Dapat apa, let's go? Dapat emas dong. Nih, dapat emas ya. SR. Aduh, gak dapat ya, padahal tadi udah kayak mau dapat gitu, guys. Oke, kita lewati aja deh. Dapetin. Oh, dapat si Anton ya. Lumayan nih dapat itu, dan sisa 7 kali lagi. Kita cek dulu ke toko ya. Harusnya di toko ini ada tuh kan, benar ini di sini ada satu nih. Oh ya, udah habis ya. Ini harganya berapa sih? Yang ini dulu gak sih? Butuh dua, aduh kurang satu, guys. Berarti kita coba dulu ke sebelah sini dulu. Kita butuh ke sini dulu 10 kali pull dulu, guys, buat nambahin itu ya, yang standar jadi 10 kali lagi, oke? Let's go kan saja nih, bismillahirrahmanirrahim. Please langsung mas dong Kingi, please pulang. Ini kita red up ya guys. Oke, gak dapat ya. Dan di sini tuh untuk itunya apa ya, apa namanya, bintang 4 nya kita lupa lagi apa ya guys ya. Cek bintang 4 nya apa sih. Oke, W engine nih, W engine terus kereng B ya, W-Engine. Dan yap, kita dapetin karakter kah? Yush, dapetin si Billy. Oke lah, boleh lah. Billy kita baru berapa ya? Oke, let's go, kita toko dulu. Toko sinyal nih, lumayan nih. Kita ambil dulu di sini guys. Di sini ada tutu, kita butuh 3 ya tadi, 3. Oke, dan di sini 1. Oke, nah ini. Terus di sini udah lagi, ada lagi ya, udah gak ada lagi. Dan oke, langsung saja yang standar dulu. 10 kali pull terakhir nih yang standar ya, total itu 25 kali lagi, lumayan lah. Oke, let's go. Bener kah dapetnya sama guys? Mas dong. Wah, gak dikasih guys. Di sini itu ini pisan ya, apa namanya, high beauty. Dapat lagi si Anton. Oke, habis di sini. Dan kita langsung saja ke sebelah sini. Apa toko ada kah? Let's go, toko ada dong. Oh, ini 1-2 lagi loh. Lumayan. Oke, lumayan. Dan yep, tidak ada lagi. Juga tidak ada. Yang ini bukan. Oke, sini ya. Saya 2 kali lagi. 15, guys. Buat dapetin nice rank. Oke. Yoho, dapat itu. Terakhir nih. Apakah dapat? Please. Please Lycon dong. Kita butuh Lycon guys. Lycon. 9000. Kita 22 kali punya ini guys. Aduh. Kenapa gak karakter lain dong? Aduh, kacau banget. Oke lah. Oke, dapet di situ Neko Mata. Aduh, kacau. Oke deh, dan di sini nih utamanya udah di sini si Billy sama si Chlorine ya. Oke, langsung saja 10 kali let's go kan. Bismillahirrahmanirrahim. Please mas. Kita gak tahu ciri-ciri emasnya itu apa ya. Oke, gak dapat. Oke, kita bisa lewati. Dapat Chlorine dan Billy langsung 2. Oke, sisa 66 kali pull. Dan oke, let's go kan 10 kali lagi.
Let's go. Please mas dong. Mas. Aduh enggak guys, cuma dapat satu lagi. Oke, lewati. Dan ya dapat callin lagi. Kenji. Oh, oke. Oke, Kenji, let's go. Aduh, semakin menipis nih. Gak dapet, guys. Oke. Dapetin. Oh, ini baru lagi nih. Oke, cek dulu toko. Cek dulu toko, guys. Toko-toko. Dan di sini kita punya 6. Lumayan. Lumayan, dapetin 6. Let's go. Di sini udah gak ada. Let's go, main dapat 6. Let's go, 40 kali gacha lagi, guys. Wes mas, sebenarnya. Anu, gak dapet. Gak dapet, guys. Susah banget ya. Apa kalian juga belum dapet karakter ini? Oke. Okay. Oke, okay, let's go. Dan sisa 36 kali gacha lagi udah dapetin tier S ya. High PT lagi, kemarin juga high PT, sekarang high PT lagi, tapi belum masih dapat karakternya. Let's go. Oke. Okay. Kayak ini. Enggak dikasih juga, guys, dapat T3 tuh. Oke. Okay. Oh, dapetin Big Bear ya. Big Bear, oke, okay. Dapat Billy juga 2 tuh. Oke, cek dulu toko lagi. Dapetin, aduh satu guys. Oke lah, harganya 20 ya, mahal juga. Dan oke, ini dia nih. 10 kali gacha lagi ya, untuk satu kali gacha itu 160 ya kalau nggak salah ya. Oke, let's go. Please, emas di sini. Tidak dikasih guys. Oke. Okay. Gila banget ya. Oke, okay, dapetin si itu lagi. Oke, okay, dan kayaknya kurang satu deh. Toko. Oke, okay, dapat satu tuh. Dan kayaknya ini 10 kali terakhir. Harusnya si S ini ya, rank S, tapi gak tahu sebenarnya ya lah. Amin. Kenji. Jadi ya, guys. Nah, itu kan bener emas nih. Nah, ini nih. Ini nih. Dapat satu S-nya. Ah, bintang 4-nya gak ada, guys. Kita malah gak dapat bintang 4-nya. Wah. Oke, okay. Mulai tegang ya. Ara, tsugi no goshujin sama. High PT malah dikasih Sebastianin. Ah. Tidak dikasih guys. Aduh, mana habis lagi. Buset, harus 80 kali gacha lagi. Kacau banget. Ya, habis lagi. Habis lagi guys. Ya Allah, habis guys. Gak ada lagi. Dan di sini kita punya inilah gacha lah. Oke. Oh, dikasih. Oke. Dari toko tuh sekalian 3 tuh bisa dapetin 3 tuh. Oke, toko. Oke, ini nih butuh 3 ya. Oke. Buset, gak dikasih dong. Dapat S tuh. Yo, dapat tuh bambunya, dapat, guys. Bambunya malah dapat si polis coy. Aduh.
Oke, dapat bambunya yang ini dong. Oke nih guys, kita balik lagi. Barusan kita sudah mencari sedikit-sedikit polikromnya buat gacha lagi ke terkumpul sekitar 10. Sebenarnya tadi kita sudah gacha ya. Sudah gacha banyak banget sekitar 76 kah? Guys, pokoknya sekitar segitu dan sisa 14 kali gacha lagi. Masa iya ya sekitar 10 kali gacha lagi masa enggak dapat ya. Ini kita sudah red on guys, kita sudah red on dan PT-nya PT tinggi sekali ya. Kalau kita dapetin di 10 put terakhir ini berarti kita gacha hampir 150-160 ya. Ya hampir 150 lebih untuk dapetin tinggi ini. Dan yap sepertinya sudahlah, pokoknya kita langsung saja gacha untuk dapetin kingi ini. Oke, let's go. Ini kita sudah dapetin dan tadi juga kita sebenarnya sudah ini tapi kita tidak coba untuk apa rekam ya. Di sini tuh kita tadi gacha dan dapetin itu namanya senjata, guys. Di situ kita gacha dan dapetin senjata nih, namanya senjatanya ini nih. Mana sih? Nah ini nih The Restrained ya, setelah Nekomata yang tadi harus kita 10 kali gacha lagi dan dapetin senjata ini. Dan oke lah langsung saja karena tidak ada lagi yang harus kita perhatikan. Dan yap sepertinya benar-benar tidak hoki sekali kita ini untuk dapetin kingi di PT tinggi, red on pula di PT tinggi dan red on pula. Oke, kita sambut ini dia kingi kita, let's go guys, let's go. Ini karakter yang kita inginkan. Nah tuh kan mas guys, let's go. Akhirnya guys, mana gak dapat bintang 4 nya lagi. Kacau banget. Oke, okay, let's go. Akhirnya kita dapetin kinginya guys. Setelah bertempur seberapa kali tuh? 150 kali lebih gacha baru kita dapetin kingi. Mantap sekali. Dan ya sepertinya kita harus menobatkan akun kita ini sebagai akun paling ampas di dunia guys. Kacau banget. Sepertinya nanti next banner sepertinya kita bakal ngelamun, tidak bakalan gacha ya, karena kita sudah habis banyak di sini. Oke, kita lewati saja. Dan yep, ini deh nih akhirnya kita dapetin kingi juga. Terima kasih ya, walaupun sudahlah. Oke deh, kayaknya seperti dulu untuk gacha kali ini, video gacha kali ini. Jika kalian suka dengan videonya dan semoga kalian gacha kalian tidak ampas seperti ini guys, semoga kalian hoki terus. Oke, dan next episode kita bikin apa lagi, pokoknya nantikan aja. Saya Mas Pami di channel Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pengen top up game murah tapi aman? Ya itu sih jawabannya. Kamu tinggal ketikkan aja www.b2c.co.id, lalu pilih game yang kamu mainkan, masukkan WID kamu, pilih servernya, lalu pilih item yang ingin dibeli, dan jangan lupa kamu masukkan kode Sensei B2C biar kamu dapetin diskonnya. Udah deh, tinggal bayar, gampang kan?